Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengapresiasi kinerja para pemainnya dalam pertandingan uji coba melawan PSS Sleman pada Minggu, 25 Juni 2023 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Namun, Luis Milla merasa bahwa performa Persib masih belum optimal dan mereka memerlukan satu pertandingan uji coba tambahan untuk menguji kualitas tim sebelum melakoni pertandingan perdana Liga 1 2023-2024 melawan Madura United pada tanggal 2 Juli 2023. Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa Persib setidaknya membutuhkan satu pertandingan uji coba lagi untuk memantapkan persiapan mereka. Bagi Luis, pertandingan uji coba tambahan tersebut sangat penting untuk menguji kemampuan timnya dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ini adalah pertandingan dan ujian yang bagus bagi kami. Saya rasa kami masih perlu satu pertandingan uji coba karena kami hanya melakoni 4 pertandingan uji coba. Kami masih membutuhkan satu lagi, tetapi kami juga harus tetap siap untuk memulai liga, ujar Luis Milla kepada awak media setelah pertandingan. Berdasarkan pertandingan melawan PSS, mantan pemain Football Club Barcelona tersebut menjelaskan bahwa timnya tampil cukup baik dengan meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam menghadapi pertandingan. Bagi Luis, hal ini menjadi modal yang baik bagi skuad Maung Bandung dalam menghadapi kompetisi musim ini. Pemain-pemain kami memiliki konsentrasi, fokus, dan sikap yang baik. Ini adalah modal untuk menghadapi liga. Kami menatap musim ini dengan penuh percaya diri dan ingin memberikan kepuasan kepada masyarakat Bandung dengan permainan kami. Persib selalu berjuang untuk berada di puncak klasemen dan bobotoh akan menikmati tim ini, tutupnya.